hidung Ronaldo berdarah-darah hanya untuk menangkan timnas Portugal. Perjuangan Cristiano Ronaldo untuk timnas Portugal tidak perlu diragukan lagi. Bayangkan, pemain Manchester United itu harus berdarah-darah untuk membungkam Ceko di UEFA Nations League, Minggu tanggal 25 September tahun 2022 dini hari. Dalam laga tersebut timnas Portugal menang telak 4-0 di Stadion Fortuna Arena, namun tidak bagi Ronaldo. Ia harus mengalami pendarahan di hidung. Penyerang berbahaya itu harus berdarah-darah di lapangan. Di awal musim ini Manchester United, Ronaldo kerap duduk di bangku cadangan. Namun tidak di timnas Portugal. Ia malah dipercaya tampil starter dan berstatus sebagai kapten tim. Lantas kenapa hidung Ronaldo berdarah? Ternyata hal itu akibat bertabrakan dengan kiper Ceko Thomas Vaklik pada menit ke-14. Kiper Olympiakos itu mampu meninju bola namun sikunya ikut mengenai hidung Ronaldo dan darah pun mengucur. Ronaldo sempat duduk terdiam dengan wajah linglung saat hidungnya mengucurkan darah yang cukup banyak. Rekan-rekannya mencoba membantu hingga kemudian tim medis membopongnya keluar lapangan. Sayangnya, perjuangan hingga berdarah-darah itu tidak mampu mencetak gol melalui kakinya. Ia hanya memberi satu assist kepada Diogo Jota untuk sebuah gol bagi timnas Portugal yang menjadi gol penutup. Dua gol lainnya dicetak Diogo Dalot dan satu gol ditorehkan Bruno Fernandes. Maguire salahkan Manchester United dan Erik ten Hag. Nama pemain bertahan, Harry Maguire menjadi korban ketegasan manajer baru Manchester United, Erik ten Hag. Pada musim ini, Maguire lebih banyak menjadi pemain cadangan ketimbang bermain sebagai starting lineup. Dicadangkannya Maguire tak lain dan tak bukan karena penampilan buruk selama berseragam Manchester United. Saat Harry Maguire hanya menghuni bangku cadangan, skuad Setan Merah berhasil konsisten meraih kemenangan. Begitupun sebaliknya, rentetan hasil buruk diraih Setan Merah saat sang kapten tampil dari menit awal. Namun di balik itu, karena tak mau terus disalahkan, Maguire secara terang-terangan menyalahkan para pemain The Red Devils atas dicadangkannya dia. Salah satunya adalah penjaga gawang Manchester United, David De Gea. Tak hanya itu, mantan pemain Leicester City itu juga menyalahkan Manchester United dan Ten Hag secara belak-belakan mengenai performa buruknya yang mengakibatkan timnas Inggris kalah 1-0 atas Italia di UEFA Nations League yang membuat Three Lions terdegradasi ke Liga B kompetisi. Jelas, manajer Ten Hag memutuskan untuk meninggalkan saya. Padahal saya bangkit dari 3 pertandingan yang sangat baik dengan timnas Inggris. Ketika saya bermain di Euro tahun lalu setelah cedera 8 minggu dan tidak memainkan satu pertandingan pun tapi saya tetap dipercaya masuk ke dalam turnamen tersebut, ujar Maguire. Manchester United seriusi transfer Kim Min Jae. Rumor ketertarikan Manchester United terhadap Kim Min Jae nampaknya bukan sekedar isapan jempol belaka. Setan Merah dilaporkan sedang menghubungi agen sang bek agar ia bisa pindah ke Old Trafford. Kim Min Jae sebenarnya pendatang baru di Napoli. Ia baru bergabung di musim panas ini dari Fenerbahce, namun dalam waktu singkat ia berhasil menjadi sosok yang tangguh di lini pertahanan Napoli. Tak ayal ia langsung dikaitkan dengan sejumlah klub top Eropa, salah satunya Manchester United. Manchester United benar-benar serius ingin merekrut Min Jae. Mereka sedang mengupayakan transfer itu bisa terrealisasi di tahun 2023. Laporan itu mengklaim bahwa Manchester United sangat serius ingin merekrut Min Jae.